Ini asan nih, menarik banget nih. Si campur ya. Tuh, kari ya. Oke, jadi di hari ini gue baru ya tiba di Pantai Indah Kapuk. Ini sekitar jam 11 lewat 21 menit. Hari ini gue pikir pengen cari makan, lebih tepatnya di area Pancoran Chinatown sana tuh. Nih, pagi-pagi ini emang terik banget. Udah siang sih sebenarnya. Ya, kita nyebrang dulu. Udah lama gue gak main ke area Peak, makanya lagi pencari makan sini. Ada tempat makan, dia jual nasi pakai kari, pakai ayam gitu ya, pokoknya dicampur kayak di Singapura gitu, namanya Beach Road. Udah lama gue gak mampir sana, jadi gue pikir pengen makan sana. Terus setelah itu mungkin kita cari-cari yang lain kayak dessert atau apa gitu ya, pokoknya di sini. Jadi ya, kita jalan aja nih ke Pancoran Chinatown. Ini juga ada semacam kedai kopi gini loh di Peak ya. Nah ini nih Pancoran Chinatown yang saya lihat tuh. Nah ini nih, Pancoran Chinatown, kita masuk. Sini ya bang, ada kopi es taki juga nih, yang di glodok ya. Ada room segar. Itu banyak makanan sini. Sate dong. Ada bihun bebek, cuman tempat yang pengen gua samperin itu dia ada di Pancoran yang kedua kok salah, ini yang pertama nih. Jadi masih di depan-depan lagi. Ini asan nih, menarik banget nih. Si campur ya. Oh, yang Chinatown-nya yang kedua ada di depan sana nih. Gue kan bisa lihat ini panas banget hari ini. Mungkin di kamera nggak gitu berasa ya, tapi kalau gue jalan langsung ini panas banget. Apalagi area utara memang panas sih. Thank you.
sini juga ada resto mie tarik nih, resto mie tarik di Kuala Lumpur. Kalau kalian pernah Kuala Lumpur, ada banyak resto mie tarik ya, kayak sana terkenal. Gue terakhir udah lama nggak kesini, jadi ya kayak kelihatannya ada banyak yang berubah nih. Nah ini pagoda depannya nih. Nah ini beach roadnya di kiri sini. Beach road. Kalau lihat luar sih gitu rame ya, jadi semoga dapat kursi langsung nih. Yuk, gue lapar kali. Dine-in, minta yang set 1. Satu aja. Oke, ini nasinya namanya set 1 nih. Jadi ada telur, ada potongan daging ayam, nasi, terus kayak kubis sampai sohun gitu ya. Kubis sama sohun dan pastinya siraman kari ya nih. Tuh, mantap banget. Jadi total berapa nih? Rp65.000-an ya. Tuh, kari ya. Ini kari dia emang agak spicy ya, cuman creamy banget tuh. Jadi creamy, spicy gitu ya, tapi enak banget, gokil deh. Oke, jadi udah kelar makan di Beach Road. Beach Road tuh. Mau kesini patokannya itu di pagoda sini ya, di ujung dari pancoran 2. Udah, sekarang kita cari sesuatu yang buat diminum atau buat segera-segera nih, atau snack mungkin ya, di area sini nih. Di area peak yang pancoran setnya ada yang jual semacam dessert es gitu loh. Mungkin ntar gue kesana nih. Mungkin kita lihat dulu di area sini.
kebetulan sini ada Kongji nih. Kongji. Mau beli kopi nih. Es kopi susu satu di take away ya. Oke, okay. Ini gue beli es kopi dari Kongji 30.000 di sini. Pikiran panas banget, jadi harus menyegarkan diri dulu. Seger banget sih. Ya, kita nyebrang balik ke Peak 1. Oke, ini gue lagi cari namanya Jumbo Dessert di sini. Mana nih Jumbo Dessert? Oh itu PC21. Harusnya dekat sini berarti ini. Oh ini nih, ini Jumbo Beer-nya sini. Harusnya sini nih Jumbo Dessert. Campur ada? Ada. Nah, campur satu ya. 2.000. Ini sama yang kayak di itu ya, Fresh Market deh. Jumbo Dessert ini. Oke, jadi ini gue beli es campur, tadi harga 42.000. Dan segede gini ini kayak harusnya rame-rame, cuman gue sendirian. Tapi ya, gue rasa ini tepat ya dengan suasana yang panas banget di hari ini. Ini sekitar jam 12 pas ya. Dan kalian lihat ini triknya, trik banget di sini. Ya, gue akan coba untuk menghabisin satu es ini sebelum dia meleleh. Ini gue gak bisa kelihatan isi apa ya, soalnya penuh ya sama esnya. Pastinya ada sirup nih ya, sirup gitu ya, warna pink. Ada ini selasi. Tuh, dan isian-isiannya, banyak isiannya. 42.000 buat rame-rame ini sih murah sebenarnya. Tuh, buat harga peak ya. Ini udah kayak 10 menit gue mencoba untuk ngabisin ini sendirian. Semakin banyak justru ya airnya, karena esnya mulai cair tuh, semakin penuh juga. Tapi isiannya semakin muncul tuh. Ada apa nih, kacang-kacangan, terus ada semacam kayak bubble tea punya bola gini. Tuh. Terus agar-agaran 42.000 sih banyak banget ini. Harusnya gue makan ini harusnya bareng-bareng gitu. Oke, jadi gue udah kelar makan di
Pancoran, Pantai Indah Kapuk, sebenarnya masih banyak makanan yang menarik di dalam sana. Cuman karena perut gue terbatas ya pasti gak gue makan semua dong. Ya, gue berang dulu. Kalau nyebrang di peak memang harus satu persatu masuk per layer gitu ya. Soalnya kalau kalian diem doang gak bakal dapet, kosong gitu. Jalannya selalu rame. Bahkan kalau malam bakal lebih rame lagi ya. Ini karena siang jadi Pancoran Peak sini memang belum begitu rame. Kalau udah malam biasanya rame banget, sore juga apalagi. Makanya tadi kalian lihat mungkin menggang banget ya. Padahal kalau sore, seingat gue sore sampai malam itu jadwal paling ramenya. Mungkin siang gini karena panas luar biasa, jadi orang nggak main kesini kali ya. Ya, jadi itulah video gue untuk kali ini. Cari makan di area Pancoran Peak. Kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.